dijadikan tempat produksi berbagai minyak pelumas palsu. Sebuah ruko di Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. Petugas mendapati ribuan kemasan oli palsu yang mencatut sejumlah merek produk terkenal. Petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut menggerebek ruko di Jalan Melintang Deli Serdang, Sumatera Utara yang ditengarai menjadi pabrik pelumas palsu. Benar saja, ribuan kemasan oli yang seluruhnya palsu ditemukan bersama peralatan produksinya. Bahan bakunya sebagian terbuat dari campuran limbah minyak oli yang dikumpulkan dari pemasok. Berbagai produk pelumas palsu itu dikemas dan diberi merek nyaris sama dengan produk merek terkenal. Dari lokasi itu petugas menangkap 4 orang karyawan.